yang ketiga rute yang ketiga ini yang membuat orang berspekulasi ya pemerintah akan mengambil rute ini hmm. ya. mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu ya kemudian perpu diserahkan ke dpr dpr dalam masa sidang berikutnya harus memutuskan menerima atau tidak menerima ya itu sebabnya perhitungan saya ini hanya membutuhkan waktu 4 bulan ya bahkan tadi saya katakan 45 hari untuk Perpu 1. Ya. Hmm. Nah, Ibu Sri Mulyani rapat dengan kami tanggal 24 Agustus. Dalam rapat itu saya mengatakan kepada teman-teman, kalau kita tidak bisa cepat menjalankan kewenangan membentuk perundang-undangan di DPR, maka pemerintah mempunyai insentif ya untuk mengeluarkan Perpu, ya. Jadi kalau DPR berlama-lama, ya pemerintah mempunyai insentif untuk mengeluarkan Perpu. saat itu ada rapat kerja antara badan legislasi DPR dengan panitia perancang undang-undang DPD dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rapat sore hari itu, ya ada keputusan yang agak mengejutkan, yaitu bahwa pemerintah ya meminta agar RUU yang sudah masuk proyek nas prioritas 2020, yaitu RUU revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan itu dikeluarkan dari prolegnas prioritas. Nah sebagai gantinya karena RUU OJK itu dikeluarkan diganti dengan revisi yang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Jadi ini inisiatif DPR sehingga bahan yang akan dikeluarkan itu nanti harus diharmonisasi dulu oleh badan legislasi DPR. Jadi kalau RUU itu inisiatif DPR, ya boleh pembentukannya di Komisi 11, tetapi harus melalui proses harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan konsepsi eh, melalui badan legislasi DPR. Nah, kemudian perubahan ini diparipurnakan tanggal 16 Juli, ya jadi eh, sudah sah sebagai keputusan DPR. Slide berikutnya. Nah, mengapa Mengapa terjadi perubahan prioritas, Ibu Bapak dan Saudara-saudara? Perubahan prioritas ini karena kita ingin menyesuaikan ya Undang-Undang Bank Indonesia ini dengan mandat kewenangan yang diberikan oleh Perpu 1 2020 yang kemudian sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Perpu ini pada pasal 16 sampai pasal 19 itu memberikan kewenangan yang baru terhadap Bank Indonesia termasuk membeli surat utang di pasar perdana, ya, memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek, dan seterusnya. Padahal dalam undang-undang sebelumnya kita semua tahu, ya, kewenangan-kewenangan tersebut sudah ditiadakan. Misalnya membeli surat utang di pasar perdana sudah ditiadakan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004. Memberikan fasilitas pendanaan darurat sudah dihilangkan dalam undang-undang nomor 9 tahun 2016 dan seterusnya. Jadi ada kewenangan-kewenangan baru yang harus diakomodasi, itu sebabnya direvisi. Kemudian yang kedua, ada harapan dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini kita membutuhkan satu speed dan ketegasan, satu kecepatan dan ketegasan untuk memitigasi risiko krisis. Seperti kita tahu, ya pemerintah mengumumkan COVID tanggal 2 Maret 2020, kemudian pemerintah menyerahkan. Perpu 1 tanggal 30 Maret tanggal 31 Maret kami reses. Kemudian tanggal 12 Mei 2020. Jadi artinya hanya 45 hari kurang lebih ya. 45 hari hmm. Perpu itu sudah disahkan menjadi undang-undang yang sekarang namanya undang-undang nomor 2 tahun 2020. Hmm. Jadi Perpu itu cepat sekali karena hanya membutuhkan dua masa sidang dan dalam kasus perpu 1 2020 itu bahkan lebih cepat karena dalam masa sidang yang sama yang 45 hari. Nah, saudara-saudara eh, kalau kita cermati coba kita cermati. Pada bulan April ya, pemerintah mengeluarkan perpres 54. Jadi katakanlah APBN perubahan pertama. Kemudian pada perpres 72 perubahan yang kedua itu bulan Juli ya. Pada saat Juli itu ya saat itu kita tidak tahu sebenarnya dari mana pemerintah uh, membiayai ya defisit uh, pendanaan yang dibutuhkan untuk menangani COVID ini. Itu sebabnya ada harapan juga ya dengan uh, revisi undang-undang BI agar burden sharing ya burden sharing atau pembagian beban antara beban yang ditanggung oleh pemerintah dengan Bank Indonesia itu uh, bisa lebih uh, jelas, lebih tegas dari awal kita coba kita catat di sini ya perpres 72 perpres 72 tentang APBN yang kedua itu itu keluar tanggal 25 Juni sementara kesepakatan tentang burden sharing antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia itu baru disahkan atau disetujui oleh rapat kerja komisi 11 dengan KSSK tanggal 6 Juli ya hmm. jadi kurang lebih APBN-nya ya APBN-nya sudah keluar dulu sementara kejelasan mengenai pembagian beban ya untuk menangani krisis ini baru jelas 10 hari berikutnya. Jadi ini sesuatu yang kalau dilihat dari urut-urutannya dianggap tidak apa tidak masuk akal. Harusnya kesepakatan burden sharingnya sudah dilakukan lebih dulu baru pemerintah mengeluarkan perpres APBN. Ini yang yang sudah dipikirkan. Kemudian yang berikutnya adalah eh, sampai hari ini ada kesan ya kesan tentu dirasakan dalam pengalaman yaitu bahwa aspek makro dengan mikro prudensial kalau makronya itu kewenangan Bank Indonesia kemudian mikro prudensialnya itu kewenangan OJK ya dirasakan tidak tidak begitu sinkron ya itu terbukti dari transmisi kebijakan uh, suku bunga Bank Indonesia yang sudah diturunkan ya uh, 200 basis poin sejak Juli 2019 atau 100 basis poin sejak Januari 2020, ya tidak tidak tercermin secara cepat dalam ekspansi kredit di sektor real. Nah kondisi-kondisi ini yang memaksa atau katakanlah menimbulkan uh, pikiran, ya uh, kalau begitu kita segera merevisi Undang-Undang Bank Indonesia. Next slide. Nah apa yang kira-kira akan -kira dicakup dalam revisi Undang-Undang BI tersebut? Mm -hmm. Ya uh, yang pertama Rediti redi mengenai independensi ya independensi Bank Indonesia. Siapa saja yang membaca undang-undang Bank Indonesia memang eh, agak sedikit terkejut dengan eh, independensi Bank Indonesia. Jadi independensi Bank Indonesia itu eh, pertama muncul dari TAP MPR tahun 16 tahun 98 ya. Jadi begitu Pak Soeharto tumbang ya Pak Habibie naik ya ada TAP MPR 16 2098 politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi ya di pasal 9 TAP MPR itu memang ada penugasan kuat ya tegas bahwa kita harus memiliki Bank Indonesia yang independen. Kemudian penegasan dalam TAP MPR itu dijadikan materi amandemen Undang-Undang Dasar ya tahun 2001 ya 2001 2002 itu untuk memiliki Bank Indonesia yang independen. Di Pasal 23d Undang-Undang Dasar 1945. Nah kemudian independensi itu ya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, ya yang sebenarnya menurut saya ya mungkin terjadi euforia, terjadi euforia sehingga independensi itu eh, dibuat demikian berlebihan, ya sampai muncul istilah Bank Indonesia itu menjadi republik di dalam republik, hmm. jadi negara di dalam negara. Mari kita perhatikan Pasal 9 Undang-Undang Bank Indonesia, ya ini luar biasa, ya dalam Pasal 9 dikatakan, ya Pasal 9 dikatakan pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, ya. Jadi siapapun tidak boleh ikut campur tangan. Kemudian di Pasal 67 lebih mengerikan lagi. Ya, pasal 67 barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia ya diancam pidana penjara ya sekurang-kurangnya 2 tahun atau paling lama 5 tahun. Jadi demikian luar biasa, ya. Bahkan untuk menerbitkan surat utang pun ya pemerintah wajib berkoordinasi ya dengan Bank Indonesia. Bahkan ketika membuat kebijakan moneter Bank Indonesia hanya mempertimbangkan ya kebijakan pemerintah, bukan mendukung ya bukan menyokong tetapi hanya mempertimbangkan saja. Jadi demikian luar biasa uh, independensi Bank Indonesia. Itu sebabnya uh, muncul pemikiran kalau begitu independensi ini ya harus lebih ditata lebih baik agar ketika menghadapi krisis ya uh, independensi ini tidak menjadi uh, satu apa weak point titik lemah dari respon kita terhadap krisis. Terus yang kedua, ada keinginan memperluas tujuan Bank Indonesia tidak hanya stabilitas nilai tukar, stabilitas rupiah ya, tetapi juga eh, terkait dengan upaya untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja ya. Kemudian juga ada harapan ya agar eh, KSSK ya, Komite Stabilitas Sektor Keuangan ya, eh, yang selama ini ada di undang-undang nomor 9 2016 eh, diperkuat lagi seperti dewan moneter di masa lalu sehingga hmm. anggotanya tidak hanya sektor moneter kalau sekarang kan KSK anggotanya hanya menteri keuangan gubernur BI ya ketua komisioner OJK dan LPS Mestinya di situ ada katakanlah kementerian ekonomi dalam hal ini Menko Perekonomian misalnya jadi sektor real dengan sektor moneter dan fiskal itu betul-betul uh, menyatu kemudian tanggung jawab yang semakin tegas bila terjadi krisis perbankan inilah Pikiran-pikiran ya eh, yang muncul mengapa revisi undang-undang BI itu didahulukan dibanding revisi undang-undang OJK? Nah, untuk teman-teman ketahui ya, ketika Agus Martowardoyo lima tahun yang lalu kami tidak membicarakan revisi undang-undang BI karena Pak Agus saat itu concern-nya adalah kita ingin membuat RUU redenominasi rupiah, ya, hmm. Hmm. yang rencananya menghilangkan tiga nol, ya sehingga rupiah lebih eh, apa kelihatan lebih seksi begitu, hmm. ya. kemudian OJK OJK zaman itu Pak Mulyaman Hada dan Rahmat Walianto dan kawan-kawan ya, jadi OJK periode pertama itu ponsennya eh, saat itu lebih pada bagaimana menata ya, organisasi OJK eh, tata kelolanya agar lebih apa lebih kuat tidak terjadi siloisme ya karena OJK ini kan eh, lahir dari sejumlah bedol desa ya dari Bapak Pamelka ya dari eh, apa fungsi perbankan dari BI yang dikeluarkan dan seterusnya sehingga integrasi internal di dalam OJK ini masih bermasalah. Next slide. Ya, sebelumnya eh, uh, wacana cakupannya uh, satu slide sebelumnya di atasnya ya. Ya, nah, betul. Ya, oh ini sudah wacana ya. Next slide kalau begitu. Ya. Jadi mempertegas peran baru LPS ya. Ini karena PP 33 tahun 2020 oleh DPR dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat ya. Masa LPS menjadi lender of last resort ya. LPS ini ya kami cek-cek di undang-undangnya ya, di dasar perpunya dan seterusnya ya. Ternyata tidak tidak tegas itu tidak ada dasar yang kuat. Kemudian menciptakan sinergitas antara PI dan OJK ya kemudian juga memper uh, apa, kuat uh, kaitan kebijakan fiskal moneter dan kebijakan sektor real. Jadi inilah cakupan-cakupan materinya ya uh, kami uh, karena patsun politik ya uh, hanya menyampaikan yang pokok-pokok saja ya karena nanti norma-normanya menjadi apa uh, concern dari teman-teman di badan legislasi atau komisi 11. Next slide. Nah, inilah pilihan regulasi yang ada. Ini karena saya 11 tahun di Badan Legislasi, ya. Jadi sebenarnya eh, alternatif pertama atau rute yang pertama, ya, kita revisi dulu Undang-Undang BI, ya. Kemudian setelah BI direvisi, kita revisi berikutnya Undang-Undang OJK. Syukur-syukur kalau keduanya bisa dilakukan secara paralel. Nah, perhitungan saya kalau ini dilakukan, jadi pemerintah mengikuti rute yang normal, dibutuhkan waktu 1 sampai dua tahun. Hmm, ya. amat kali, Prof. Ya. ya, jadi karena satu tahun kan lima masa sidang. Ya. Memang DPR itu dalam Undang-Undang MD3, ya kalau membicarakan Undang-Undang itu dua sampai tiga masa sidang. Ya, hmm. tapi kenyataannya ya ada Undang-Undang yang bertahun-tahun juga nggak selesai begitu. Ya. Hmm. Jadi perhitungan saya, e, dibutuhkan waktu 1 sampai dua tahun lah supaya lebih realistis. Terus rute yang kedua, ini juga sudah masuk prolegnas jangka menengah, prolegnas 2020 sampai 2024, yaitu mengajukan RUU penataan dan penguatan sektor keuangan, ya, itu dengan metode omnibus, ya, metode omnibus artinya merevisi sejumlah undang-undang secara sekaligus, ya, dalam satu rancangan undang-undang, ya, ini sekarang sudah dibuat eksperimen sebelumnya sebenarnya sudah ada undang-undang akses informasi untuk kepentingan perpajakan ya itu juga pakai metode omnibus ini sekarang ciptaker ya ada 79 undang-undang yang terdampak ya wah pasalnya luar biasa ya DPR sudah maraton membicarakan ini sejak Maret ya sampai hari ini ya dari 11 klaster ya masih ada empat klaster yang dibicarakan ya sekarang baru masuk sektor e, minggu lalu sektor perkebunan ya e, sektor pertanian ya dan seterusnya nanti minggu depan atau dua minggu lagi sektor perdagangan dan seterusnya ya sampai nanti e, ketenaga kerjaan, ya kemudian e, lembaga investasi pemerintah ya e, penataan ulang administrasi pemerintahan dan seterusnya perkiraan saya kalau pakai metode omnibus itu 9 sampai 12 bulan hmm. Kemudian, yang ketiga, rute yang ketiga ini yang membuat orang berspekulasi, ya, pemerintah akan mengambil rute ini, hmm. ya. mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, ya. Kemudian, Perpu diserahkan ke DPR, DPR dalam masa sidang berikutnya harus memutuskan menerima atau tidak menerima. Ya, itu sebabnya perhitungan saya ini hanya membutuhkan waktu empat bulan. Ya, bahkan tadi saya katakan 45 hari untuk perpu satu. Ya. Hmm. Nah, Ibu Sri Mulyani rapat dengan kami tanggal 24 Agustus. Dalam rapat itu saya mengatakan kepada teman-teman kalau kita tidak bisa cepat menjalankan kewenangan membentuk perundang-undangan di DPR, maka pemerintah mempunyai insentif ya untuk mengeluarkan perpu ya jadi kalau DPR berlama-lama ya pemerintah mempunyai insentif untuk mengeluarkan perpu itu sebabnya saya saat itu mengajak teman-teman mari kita ciptakan disinsentif ya agar jangan sebentar-bentar pemerintah mengeluarkan perpu. perpu ya next slide nah sekarang tinggal kita berbicara mengenai momentum dan timingnya ya e, pada masa resesi seperti sekarang rekan-rekan ya pasar itu lebih butuh isyarat stabilitas ya daripada terapi kecil ya itu sebabnya kalau ada perubahan yang besar ya di tengah-tengah kondisi saat ini kita khawatir ya ada guncangan di pasar keuangan ya ada guncangan terhadap kepercayaan pasar ada guncangan terhadap kredibilitas ya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ya termasuk tentu saja karena Bank Indonesia yang akan menerima porsi besar dalam perubahan ini, ya, mungkin bisa dipersepsi negatif oleh pasar. Kemudian, yang kedua, kita masih fokus untuk mengatasi COVID-19. Hmm. Ya, COVID-19 ini durasinya belum pasti, ya, tetapi kita harus memastikan bahwa kita serius untuk mengatasinya. Ya, kalau kita tidak serius mengatasi pandemi COVID ini, ya ekonomi kita akan sulit sekali kembali ke apa ke kondisi normal dan kita khawatir ya recovery ekonomi nasional bisa menjadi huruf U atau huruf W. Hmm. Padahal kan kita inginnya ya recovery-nya huruf V ya, ya. Victor ya eh, cepat turun tapi juga cepat pulih. Itu hmm. harapan kita. Kemudian yang ketiga eh, kalau pemerintah sebentar-bentar mengeluarkan PERPU, ya ini menjadi sinyal bahwa eh, kita sudah apa dalam kondisi genting yang berkelanjutan ya. Kondisi genting yang memaksa yang mengeluarkan ya membuat pemerintah mengeluarkan Perpu. Ya itu sebabnya ya. Masa sih pemerintah ingin dipersepsi ya kondisi Indonesia itu abnormal terus ya. Padahal kan kita ingin ya eh, apa back to normal begitulah. Yang keempat Dibutuhkan kajian yang mendalam tentang model-model integrasi peraturan dan pengawasan sektor keuangan, ya. Hmm. Karena nanti Pak Antoni Budiawan, Pak Wadel Hasan, Bu Aviliani, ya bisa mengulas, ya. Pasar investasi itu sekarang sudah terintegrasi luar biasa, ya. Dengan apa kemajuan teknologi yang luar biasa, ya. Pilihan-pilihan investasi itu saat ini cross elasticity-nya, elastisitas silangnya itu minus 3.000. Hmm. Artinya satu pilihan atau satu opsi investasi dengan pilihan investasi yang lain itu hampir atau nyaris menjadi substitusi yang sempurna. Ya. Elastisitas silangnya minus 3.000. Kemudian yang terakhir, ya dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan arsitektur kelembagaan sektor keuangan, ya karena ya kalau kita ingin mengubah-ubah lagi, ya yang satu belum mapan ya satu diubah lagi dan seterusnya ini ya ini bisa menghasilkan eksperimen yang ya yang belum tuntas ya e, memang ada pro dan kontra misalnya mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke Bank Indonesia misalnya ya kalau itu dilakukan padahal kita tahu ya di lain pihak investasi tadi perbankan dana pensiun ya asuransi ya dan seterusnya oh, memiliki daya jelajah ya lintas sektor lintas negara yang luar biasa ya konglomerasi sektor keuangan misalnya ya tidak hanya uh, ada di sektor perbankan tetapi semua sektor uh, industri jasa keuangan. Nah, jadi Pak Ahmad Nur Hidayat itulah pengantar dari apa yang ingin uh, saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini, dalam webinar malam hari ini ya. Uh, saya mempunyai bahan yang lebih lengkap ya tetapi sekali lagi karena pilihan-pilihan tiga rute yang akan ditempuh oleh pemerintah ini kira-kira probabilitasnya seperti apa masih belum jelas ya tetapi kalau dilihat dari waktu yang dibutuhkan kira-kira kita bisa assign tingkat probabilitas dari masing-masing pilihan itu ya Ibu Sri Mulyani mengatakan ya dalam waktu dekat akan informasi yang terakhir ya ada tim kerja yang sudah menangani persoalan ini, ya. Tetapi pada saat yang sama fraksi-fraksi di DPR juga sedang berusaha mencari masukan, ya, untuk apa rute-rute ini, ya. Memang kalau dilihat dari segi waktu, memang perpu itu cepat sekali, ya. Tetapi sekali lagi, ya, fungsi legislasi DPR kan harus membuat apa undang-undang dan menata, ya, merevisi rangkaian undang-undang ini dengan dengan secermat-cermatnya, dengan mendapatkan masukan aspirasi dari uh, segenap stakeholders. Saya kira itu Pak Ahmad Nur Hidayat, pengantar dari saya nanti mungkin bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Terima kasih untuk perhatiannya. wafatun karib, Wassalamualaikum warahmatullah. Saya memberikan catatan kritis ya, Catatan hmm. kritis sekali dan bahkan uh, Saya menghubungi Pusat-pusat studi konstitusi Di sejumlah universitas hmm. ya. Saya sempat berkomunikasi Juga dengan Profesor Mahfud MD Jadi artinya Jangan disimpulkan begitu cepat Ya, ya Prof <laughs> Saya hanya mengatakan bahwa Ada tiga rute hmm. Tiga trajektori Dan tiga trajektori itu karena Saya 11 tahun di Badan Legislasi DPR, saya tahu kira-kira selesainya kapan. Tadi usulannya Bu Afi kan bagus hmm. yang perbaiki Undang-Undang KKSPPKSK KKS, ya, KK, ya pencegahan PPKSK pencegahan penanganan krisis sistem krisis. keuangan. Betul. Terus LPS nya diperbaiki berarti nanti BI, OJK, PPKSK, LPS, kemudian ya. yang lain-lain itu waktunya bisa dua tiga tahun bahkan. Hmm. Ya. Terus Omnibus Law itu kan sudah masuk dalam prolegnas. Hmm. Pemerintah sudah menyepakati Omnibus Law untuk sektor keuangan. Mm. Perkiraan kami itu 2021. Ya. Atau trajektori yang ketiga, ya, istilahnya paket hemat, ya, perpu. perpu. Nah, apa yang menjadi concern utama sebenarnya adalah ini Pak, tadi Pak Moderator sudah mengatakan, sudah membaca pasal 23D Undang-Undang Dasar. Hmm. Kan pasal 23D itu kan di iku, apa diterapkan karena ada TAP MPR. Hmm. Ya nomor 16 tahun 98 pasal 9. Hmm. Kemudian dari Undang-Undang Dasar itu yang amandemen tahun 2002 diterjemahkan menjadi Undang-Undang BI. Hmm. Nomor 3 tahun 2004. Di situ dikatakan coba mari kita baca undang-undangnya jelas sekali ya. Hmm. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Hmm. Ya, kata-kata bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain ini bisa eksesif. Kenapa? Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1, Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Hmm. Ya, jadi nggak boleh tetap harus tunduk pada Presiden. Itu sebabnya ketika muncul ide perpu, Pak Dito Kaninduto, Ketua Komisi 11, mungkin e, keceplosan mengatakan nanti perpunya isinya adalah kebebasan Presiden untuk memberhentikan Gubernur BI atau Ketua Dewan Komisioner OJK. Itu keceplosan. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi intinya sebenarnya ini Undang-Undang nomor 3 2004 BI ini terlalu tadi saya mengatakan euforia ya hmm. kenapa bahkan yang campur tangan termasuk pemerintah di pasal 67-nya ada ancaman pidana penjara 2 sampai 5 tahun bayangkan hmm. kan ini repot Hendrawan maaf Pak Hendrawan tapi kan dengan adanya Perpu 1 2020 dan apa 2 2020 2020 itu kan sebenarnya sudah uh, ya, terbukti ya, ya, ya. bahwa dengan itu pun BI itu bisa apa namanya diminta atau misalnya memenuhi keinginan daripada pemerintah. Iya tapi apa, kan Pak kan? Padel tadi <laughs> sudah mengatakan Pak Padel sudah mengatakan, loh ini apakah BI masih independen atau tidak? Ya, ya, ya jadi juga. nanti bisa ada zona apa yang apa abu-abu ya yang membuat tidak tegas. Itu sebabnya ini mau dipertegas semua. Okay. Karena apa? Nah ini di sini ya, kecuali untuk hal, -hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Pasal 4 ayat 2 undang-undang BI. Itu sebabnya, marilah kita atur secara jelas dalam undang-undang ini gitu loh. Itu iya, iya. maksudnya kenapa diperlukan iya, iya. revisi undang-undang BI. Supaya apa? supaya Pak Periwarjo tidak tegang gitu loh. Setiap kali Pak Periwarjo rapat dengan kami SSK kan tegang. Sampai hmm. saya pernah mengatakan loh ini sudah rapat tiga kali kok masih tegang-tegang begini. Mari butuh relaksasi. Karena BI sudah mengeluarkan semua jamunya, iya, iya. jamu kebijakan. Guswil Mulyani juga sudah mengeluarkan jurus-jurusnya. Jurus sudah keluar, jamu sudah keluar kok nggak bisa relaksasi. Ya, jadi Sama itu sebabnya marilah supaya semua pihak juga apa tidak merasa berdosa ya karena mempertahankan sekali lagi kepentingan yang dirumuskan dalam norma-norma undang-undang masing-masing mari kita perjelas semua jadi pak moderator saya masih menawarkan tiga rute ya bicara yang lain ya sudah menunjukkan keberpihakannya bahwa tidak tepat menggunakan perpol begitu kan? Iya iya. Bisa saya laporkan dalam rapat fraksi. Yeah. Siap. <laughs> sudah Oke, jadi terima responden, sudah jadi tuanya. responden pak. Benar. <laughs> ya. Tapi ada pertanyaan Pak Fadil yang belum Bapak jawab tadi Pak. Kenapa nggak mengajak LPS, OJK dan BI? Karena mereka kelihatannya belum tahu tuh Pak. Untuk konsolidasi <laughs> dulu Pak di awal. Ini sedang dimatangkan dulu rupa-rupanya. ya. Uh, tapi sudah ada komunikasi lah sedikit-sedikit, tapi memang sudah dimatangkan, ada prosesnya, proses pematangan, dan Bu Sri Mulyani tanggal 24 Agustus habis rapat kerja dengan Komisi 11, karena sudah diserbu oleh wartawan, kemudian juga sudah menyampaikan itu, bahwa dalam waktu dekat, ya, pemerintah akan mengeluarkan perpu. Ya, jadi mari kita lah tunggu, ya, tunggu tapi tentu kita meminta ya pada kapasitas masing-masing kami juga sudah berkomunikasi agar apa uh, stakeholders yang terkait didengar pendapatnya yaitu sebabnya tadi saya mengatakan uh, saya kira merupakan kepentingan fraksi-fraksi juga untuk mendengar masukan-masukan uh, dari pihak-pihak yang terkait baik menurut saya Pak Hidayat saya bisa minta waktu sedikit ya terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well and I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi konten of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of the stuff check it out and dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah Naras Institute dan saya Ahmad Nuhridayat. I will back soon, tetap update dengan konten lainnya. Salam.